Welcome back to Automotive Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star. Skuter memang menjadi kendaraan andalan di berbagai kawasan di Asia dan juga Eropa. Dengan kelincahannya dan juga kepraktisan kendaraan tersebut, membuat banyak pengguna merasa nyaman. Siapa sih yang gak kenal SYM Jet 14? Skutik premium yang masuk ke tanah air menjadi penantang NMAX dan PCX. Style dari SYM Jet 14 ini agak berbeda dari skutik medium lainnya, karena meski bodinya besar tapi pakai dek rata, yang sangat digemari kalangan pecinta skuter matic, karena dek rata dianggap lebih fungsional guys. Kabarnya baru-baru ini pabrikan asal Taiwan ini meluncurkan versi terbaru SYM Jet 14 dan siap menjadi penantang Honda Vario 160 guys. Buat kalian yang penasaran spesifikasi dan harganya, tonton videonya sampai habis ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. Pabrikan otomotif roda 2 asal Taiwan, SYM, menyegarkan skuter matic terbarunya yang diberi nama SYM Jet 14 Evo. SYM Jet 14 Evo tetap mempertahankan lantai yang datar sebagai ciri khas dari SYM. Bodywork Jet 14 Evo telah mengalami perombakan total dan menonjolkan garis-garis baru yang lebih tajam. Bagian depan dengan lampu depan LED ganda dan DRL. Dan kaca depan transparan tipis untuk menawarkan sedikit perlindungan angin. Tidak hanya memberikan penyegaran terhadap desain, model ini juga telah dibekali mesin baru dan hadir berbagai fitur teknologi terkini untuk menyeimbangi tren otomotif saat ini. Urusan performa, Jet 14 Evo mengusung mesin yang lebih kecil dibanding SYM Jet 14 yang dibekali mesin 170cc. SYM Jet 14 Evo ini dibekali mesin single silinder 149cc SOHC 4 klep berpendingin air. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 14,3 dk pada 8.500 rpm dan torsi puncak 13,5 Nm pada 6.500 rpm. SYM Jet 14 Evo dibekali velg 14 inci depan belakang. Velg tersebut dibalut ban berukuran 100/90 ring 14 depan dan 120/80 ring 14 belakang. Untuk keamanan berkendara, motor matic ini sudah dilengkapi fitur ABS. Secara dimensi, SYM Jet 14 Evo punya panjang 2015 mm,
lebar 750 mm, dan tinggi 1125 mm. Serta jarak wheelbase 1350 mm, tinggi jok 790 mm, dan kapasitas tangki 7,2 liter. Perubahan lainnya menyangkut kepraktisan. Motor baru ini memiliki bagasi berkapasitas lebih besar dari model sebelumnya. Fitur canggih lainnya juga menarik, seperti panel instrumen digital layar LCD, kunci keyless 2.0 start, dan slot USB 3.0 untuk charging smartphone. Untuk harga, sayangnya harga motor baru SYM Jet 14 EVO belum resmi diumumkan. Bikin penasaran aja nih. Wajib kita tunggu nih kedatangannya di tanah air. Gimana menurut kalian guys? Layak nggak SYM Jet 14 EVO hadir di tanah air? Menggantikan SYM Jet 14 versi lama. Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys. Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.